nak, udah pulang, yuk masuk makan dulu. Nggak mau ah, pasti makanannya itu-itu aja. Bosan banget ih. Loh nak, kok kamu gitu sih? Lagian ibu gak tahu ya, hari ini kan hari spesialku, hari ulang tahunku. Biasanya orang di luar sana tuh kalau ulang tahun dirayain pakai kue tar yang megah. Lah ini ibu enggak, bosan tahu enggak hidup kayak gini terus. Udah deh, mendingan aku tidur daripada makan makanan ibu yang menjijikkan itu. Astagfirullah, kok gitu banget ya omongannya anakku. Berani-beraninya dia melawan orang tua pakai nada ngebentak juga. Udahlah, gak mau bersyukur dia. Hari-hari tidur di rumah tua ini mulu, bosan gue. Sebenarnya sih gue udah bosen banget ya hidup miskin kayak gini. Udah ngantuk juga. Sampai gak sadar kalau lagi bengong. Udah tengah malam banget ya ini ya, aku mau tidur deh. Duh, dari tadi gak bisa tidur nih. Mau coba keluar aja deh nyari udara dingin. Kok udah pagi aja? Berarti dari semalam aku tidur di sini. Bangunin Dinda dulu deh. Dinda, bangun yuk, bantuin mama masak. Aduh, mama ini gak tahu orang lagi tidur apa. Kok digangguin sih? Lagian apa? Suruh masak. Gak mau ah. Makanannya juga itu-itu aja lagi. Bosen tahu gak? Lagian ya, aku juga pengen makan kayak di restoran-restoran luar sana. Di sini, kampungan dan miskin banget. Nak, tolong syukuri apa adanya, nak. Ini yang cuman kita punya. Udah, sekarang sini. Aku mau minta uang. Tetapi uang kita tinggal sepeser, nak. Nanti kamu gak bisa makan. Gue gak peduli. Sini uangnya. Udah, aku mau jalan-jalan sama pacarku. Capek banget sama kelakuannya. Yaudah, mau masuk dulu. Aku kan nganggur. Apa aku cari pekerjaan aja ya? Selamat ya Bu, mulai hari ini Anda bisa bekerja di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, selamat bekerja Ibu. Wih, dapat ikan pertama aku nih. Udah malam, waktunya pulang. Nak, udah bangun. Bantuin ibu kerja yuk. Apa? Kerja? Gak salah denger gue tuh. Masa gue secantik ini disuruh kerja mancing? Gak cocok. Mending gue jalan-jalan sama temen gue. Ya udah deh, kerja sendiri aja gak apa-apa kok. Mandi dulu deh di sungai. Akhirnya selesai, ngantuk banget, waktunya ke rumah. Ini gajian Anda pertama kali di bulan ini ya Bu. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ya. Uang-uang ini aku tabung aja deh di sini. Alhamdulillah banget, kerja kerasku terbayarkan. Ibu. Aduh, mana sih si ibu ini? Padahal mau minta uang nih, duit makeup aku habis. Bentar-bentar, kotak apaan tuh? Banyak banget duitnya. Ya ampun, ini mah bisa buat shopping-shopping dan foya-foya.